Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Amy dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Berita hari ini dimulakan dengan pelancaran peranti pintar terbaru daripada Samsung iaitu Samsung Galaxy Z Fold 2. Ia dilengkapi skrin luaran 6.2 inci dan 7.6 inci untuk skrin dalaman boleh lipat. Peranti ini juga dijana chip Snapdragon 8615 menggunakan kamera soft photo 10MP dan 3 kamera utama yang menyokong lensa sudut ultra lebar dan bateri berkapasiti 4500mAh. Buat masa ini, harga jualan untuk pasaran Malaysia masih tidak diketahui. Selain itu, Realme X7 5G dan X7 Pro 5G juga telah dilancarkan. Untuk model X7 5G, ia menampilkan skrin 6.4 inci AMOLED Full HD+, dijana chip MediaTek Dimensity 800U dan bateri berkapasiti 4300mAh. Manakala untuk X7 Pro 5G pula, membawakan skrin 6.55 inci Super AMOLED Full HD+, dikuasakan chip MediaTek Dimensity 1000+, kamera utama 64, 8, 2 dan 2MP dan bateri bersaiz 4500mAh. Setakat ini, kedua-dua peranti ditawarkan untuk pasaran China sahaja. ZTE juga dilihat telah memperkenalkan telefon pintar terbaru mereka iaitu ZTE Axon 20 5G. Ia merupakan peranti pertama yang menawarkan rekaan kamera soft photo di sebalik skrin. Peranti ini dilengkapi chip Snapdragon 765G dan menyertakan 4 kamera belakang. Walau bagaimanapun, ZTE hanya mengumumkan penawaran ini di China sahaja. Seterusnya, MediaTek juga telah memperkenalkan satu lagi chip pemproses terbaru yang dikenali sebagai MediaTek Helio G95. Chip ini menyokong sistem kamera sehingga 64MP untuk satu modul atau dual kamera terhad pada 24MP dan 16MP dengan rakaman video sehingga 4K 30fps. Seterusnya, Nvidia kini hadir dengan siri kad grafik terbaru yang dinamakan Nvidia GeForce RTX 3070, Nvidia GeForce RTX 3080 dan juga Nvidia GeForce RTX 3090. Kesemua kad-kad grafik ini akan menyokong antarmuka PCIe 4.0 dan menyokong kadar penghantaran data yang lebih pantas dan lengah masa yang lebih rendah berbanding sebelum ini. Akhir sekali, Lenovo telah melancarkan beberapa peranti terbaru. Antara yang diperkenalkan adalah Lenovo Tab P11 Pro yang dijana chip Snapdragon 730G dan juga siri Lenovo Yoga 9i yang dilengkapi Ansel yang mempunyai soundbar terbina. Baiklah, sekian saja rangkuman ringkas yang menarik yang berlaku dalam tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita berjumpa lagi esok dalam Amans 24.